Yo guys, it's me, aku Mas. So, di video kali ini aku akan nge-share cheat patch atau patch dari game Devil May Cry 2. Ya, Devil May Cry 2 ini mempunyai 2 CD ya. Yang pertama itu khusus Dante dan yang kedua itu khusus Lucia ya. Tapi di sini aku ngasih cheats yang untuk Dante dulu, CD 1 ya. Dan cheats ini hanya untuk versi USA saja, jadi Eropa nggak ada ya. Oke, kita ke new game langsung ya. Itu sebenarnya kalau kalian load game, kalian langsung dapat semua levelnya ya, karena di sini sudah terbuka semua. Oke, ini dia seperti biasa sih Dante. Kalau dengar apa pemburuan iblis pasti dia langsung datang ke lokasi ya. Humanity's hope lived in a demon named Sparda. Nah, di sini kita berfokus ke Dante ya, karena ini CD 1. Dan kalau CD 2 itu berfokusnya ke perempuan yang satu ini, yang rambut merah ini, si Lucia namanya. Ya jago juga berantem. Cuman sayangnya si Lucia ini nggak ada di seri Devil May Cry berikutnya ya. Dante. Pemburu iblis. Ini rambutnya si Dante mirip anime yang terbaru sekarang itu ya. Mungkin ngambil dari referensi yang di sini, Devil May Cry 2 ini. You called? Dante-nya agak gagah gitu ya. Son of Sparta. Terus animasi rambutnya itu mantep banget yang di Devil May Cry 2 ini. Oh, dia nunjukkan tempat si Lucia tadi. Berarti kita ke sana untuk level pertama ini. Oke, mission starto. Di sini kita sudah kebal ya. Kekuatannya, darahnya, sama pedangnya sama pistolnya sudah max semua di sini. Ya, kita bisa lihat di status, kita pencet star dan equip ya. Sword, ini sudah dapat semua swordnya dan sudah level max ya. Kita bisa milih di sini. Kita pakai yang ini aja. Terus guns. Guns-nya sudah dapat semua. Submachine gun, shotgun, missile launcher. Kita sudah dapat semua di sini. Kecuali amulet ya. Amulet ini kalian bisa dapatkan di level berapa lah itu. Nah, kalian dapatkan sendiri. Soalnya kalau kita pakai cheats amuletnya nanti jadi macet gamenya. Nah, di sini ada item. Oh ya, item di sini ya kan. Nah, kalian bisa lihat itu orbs-nya sama yellow orbs sama blue orbs-nya sudah max semua ya. Di sini pun file enemy-nya juga sudah dapat semua ya. Karena fitur terbuka semua. Oke, kita lanjut saja gamenya. Ya, di sini kita
ingin menemui Lucia ya. Ah, ini animasinya kayak Dark Soul. Agak kaku-kaku gimana gitu. Tapi yang aku suka di sini animasi rambutnya itu main dia. Ya kalau di film My Cry 3 malah nggak main animasi rambutnya. Di sini main banget. Oh iya, di cheats ini disertai dengan infinite jumps. Wah, kita bisa sampai ke atas sana. Sampai ada batas pelindungnya. Dan kita bisa ngambil rahasia di sini sebenarnya. Nah nih. Blue orb. Oh, mana ini musuhnya? Kok nggak ada? Oh, ini nih. Akhirnya kita dapat encounter musuhnya. Wah. Sini musuhnya tengkorak ya. Di Devil May Cry sebelumnya kita bermusuhan dengan boneka, sekarang kita tengkorak dan monster-monster. Ayo kita coba ya. Submachine gunnya bisa. Shotgun bisa. Dan rocket launcher juga bisa. Mantap sekali pokoknya. Cuman di sini kombonya nggak ada ya. Memang bawaan dari gamenya. Kombonya hanya itu-itu aja. Oh. Mapnya panjang juga di sini. Hey, berkamuflase orang ini. Langsung saya kita tuntaskan mereka. Oh, mode devil pun langsung terbuka ya. Wah, rasakan ini. Langsung mati orang itu. Ini karena kita belum dapat amulet, kita jadi nggak bisa terbang. Nanti kalau kalian sudah dapat amulet, nanti si Dante-nya bisa terbang. Alright, kita ke depan. Masih ada lagi. Ada lagi. Rasakan ini. Banyak juga musuhnya di sini. Mana lagi nih? Inikah? Golden Orbs. Kita sudah dapat sih 99. Langsung banyak musuhnya. Alright. Mana lagi musuhnya? Oh, di atas tuh. Sini kau. Ini kah? Siapa tuh? Oh, udah gak ada. Udah mati deh. Kemana kita ya? Sini kah? Nah, ini dia. Kita nggak perlu lagi upgrade ya, karena sini kita sudah max. Ah, ke situ kacangnya itu. Dengan lompat dua kali aja.
Oh, apa ini? Lawan bos kah? Oh, anak buah. Ini masih pertama ya, jadi anak buah. Apa itu kayak manusia kodok? Atau serigala ya? Wah, rasakan ini. Dan dia mau di devil. And unsub machine gun nih. Nah. Keren dia. Tembak predet. Apa ini? Kayak kodok loh, ngelempet-ngelempet. Sakan ini. Wah. Mati kau. Nggak turun-turun deh. Cek nempel terus deh. Sini ayo, majuin aku. Nggak ada yang mau majuin. Oh, ini. Tunggu dia datangnya baru. Ya, siapa itu yang lempar kunci? Oh. Iya, dapat kunci kita. Iya. Pintu kayak gitu butuh kunci ya. Aneh sekali. Oh, kita sudah di sini. Wow. Nampaknya lebar sekali tempatnya. Pasti banyak musuh. Tapi tenang aja, kita bisa skip tempat di sini sebenarnya. Pakai double jump ya kan. Di sini kah? Nah. Sini kita. Ah, ini dia si Lucia. Akhirnya ketemu Dante. Loh, kok tiba-tiba meledak ya? Ada apa dengan kota ini? Oh, mission clear. So guys, itulah tadi dia cheat patch atau patch dari game Devil May Cry 2. Cheatsnya ada di deskripsi video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe guys. Gue masuk rumah. Bye-bye.